Indra Jaya. Luwak langsung dikontrol oleh Van Inerti serta Bob Resiko Surabaya. Dari dukung sebenarnya ketua ini Kabupaten Banggai Haji Samsul Fahmi Imam dan Bupati Kabupaten Banggai Rivaldo. Lagi-lagi mengalami trouble. Para penonton, kita akan saksikan 1-2-9 salah dari Bapak Ibu Pemawan. Oh, masih di Valdo. Dalam bangga pertahanan yang sangat luar biasa. Dan Raditya Valentino serta Farel Aziz Sedara. Tampaknya saat ini mereka mengejar Rivaldo, pembalap yang menunggang itu. Sebesar 2 menit. Oh,
merdeka dari seluruh seluruh penjajahan dari bangsa Israel. Ya, saudara-saudara, inilah dia Rivaldo, helm yang dibuka Rivaldo. Salah satu sosok pembalap terbaik yang dimiliki Banggai Kepulauan Arnhem, Kabupaten Bangke, saudara-saudara. Ya, 1-5, ayo cepat sedikit, ayo. Angga dari Arlan Laude, silakan. Untuk super pole position mendapatkan helm, satu buah helm, ya. Dan saat ini dari Hoki, teman Hoki Motor Loop, helm diserahkan kepada super unit untuk super pole, ya. Dan nampaknya satu ini akan saksikan. Tunggu. Kita video dulu. Juara 5. Jatuh bandera. Satu pembalap terbaik. Ya. Dari Jika Matongan. Racing Bintong. Racing Bintong. Kemudian juara 4. Ada Angga Radea dari ASM Racing Lepanggai. Juara 3 Arlan Lode, ya. Dan juara 4 juara 2 PT Go. Juara satu, Jakob Lada, satu pemalak dari negeri Seberang, Pulau Bangke atau Bangke Kepulauan, Rivaldo. Pemalak dari market reception, look saudara-saudara, kita tengah dipanggil pemalak pertama, setelah ia berada di video pertama. Look reception. Selanjutnya, Bom Layak, nampaknya Arif Rokong berhak mendapatkan satu buah helm persembahan dari Hoki Motor Lubuk. Ini salah satu super buah dari Hoki Motor untuk pembalap yang mendapatkan power position di Sport Racing terbuka, yaitu Arif Rokong. Engine on!